Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain game Naruto baru lagi. Nama gamenya adalah Naruto Online Generation. Ya, jadi ini game baru aja rilis tapi sayangnya masih berbahasa CN. Dan untuk registrasinya pun harus pakai ID. Dan gue bakal kasih tahu untuk cara registrasi akunnya nanti di akhir video. Sedangkan untuk ID-nya bisa kalian cari aja di Discord gue. Di situ udah banyak banget. Gue udah nge-share di hashtag IDCN. Tinggal join aja Discord gue teman-teman. Soalnya gue nggak bisa nge-share sembarangan untuk di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Kemarin aja beberapa video gue itu kolom komentarnya banyak yang ditutup dan itu pun bukan dari gue sendiri yang nutup ya, tapi emang dari pihak YouTube-nya sana sendiri coy. Makanya gue nge-share apapun yang berhubungan dengan gamenya itu di Discord aja ya. Oke, sekarang kita langsung cobain aja Naruto Online Generation. Let's go ke bagian story-nya dulu. Wait, ini game baru katanya sih ya. Cuman kayaknya gue kenal nih dengan game yang beginian ya. Oh enggak ding, animasinya berbeda cuy. Kan ada juga tuh ya game yang tampilnya seperti ini, tampilan di bagian storynya. Cuman ini animasinya sih lebih keren dan gak kaku. Kemudian grafiknya sih lebih oke juga. Mantap sih ini game cuy. Dan satu lagi, ini bukan game private ya. Suara dari karakternya pun juga ada. Jadi nice banget ini game. Tuh. Yang paling gue suka sih animasinya nggak kaku sama sekali ya. Oke. Naruto win. Kita ikuti aja dulu tutorialnya. Dapetin equipment. Kemudian dapet Sakura-chan. Tapi ada beberapa tampilan-tampilan yang emang mirip dengan game Naruto yang udah ada sebelumnya ya. Cuma beberapa detail kecil doang yang berbeda. Nah, cara untuk memasukkan ninjanya pun juga gue inget ada game yang sebelumnya mirip seperti itu ya. Nah, ini banner gacanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anjir, banyak banget ya. Banner gacanya ada 6 coy. Alah. Animasi gacanya pun mirip dengan anjir, gue banyak lupa nama game-game Naruto cok. Soalnya udah banyak banget game Naruto yang pernah rilis sebelumnya ya. Ada Sasuke, Sento Kaisi. Wes, boleh juga tuh. Ultimate dari Sasuke, lumayan keren ya. Lanjut, sekarang kita disuruh gacha sekali lagi nih. Nah, ini banner yang berbeda. Kamu kayak bisa dapetin cari yang bagus ya. SSR mungkin bintang 5 guru Asuma. Cuman biasanya sih Asuma kurang ya. Di game Naruto apapun Asuma kurang cuy. Tutorialnya udah selesai. Sekarang gue bakalan coba redeem gift code-nya dulu ke bagian karakter seperti biasa. Gambar kado. Ini dia. Untuk gift code-nya itu cukup banyak. Yang pertama ada VIP 111. 100 tiket gacha, wow. Kemudian yang kedua VIP 222. Gila coy. Hadiahnya mantep banget loh ya.
dapat tiket gacha 100 100 100 100. Ini pun juga dapat 100 tiket gacha. Wow. VIP 444. Kemudian VIP 555 sampai VIP 9. Wow. Seriusan isinya tuh. Berarti dapat 900 tiket nih. Kalau emang dari VIP 1 sampai VIP 9 hadiahnya sama ya. Tiket gacha. Nice. Kemudian VIP 888 masih tetap sama. VIP 999. Wah, ini lebih banyak lagi, coy. Total ada 1000 tiket ya. Dan yang terakhir, entah ini gift code-nya bisa apa enggak ya. HY 888. Oh, bisa juga. Apa nih? Dapat hero gratisan, boleh ada Madara, Raikage. Wait, Kazekage juga. Banyak bener dah hadiahnya. Mantap nih ya. Ada 1001 tiket. Kemudian ini ya. Gua sih pengennya ambil yang keren-keren aja, cuy, di bagian bawah tadi. Madara, kemudian Hashirama Senju, Narulo. Weh. Ini Madara versi yang masih muda ya. Ada Pain. Ada Itachi Edo Tensei, boleh. Siapa nih yang pengen gua ambil, cuy? Tapi tenang aja lah. Antara Madara ataupun Hashirama. Tapi lebih ke Hashirama sih gue ya. Ke bagian gacha kali ini. Banner gachanya di sini ada 1, 2, 3. Ini harus level 20 dulu. 4, 5. Yang paling bawah ini gak bisa kita gacha-gacha ya. Untuk hero yang bisa kita dapat nih. Oh, ini rekomendasi line up. Harus PP3 untuk ambil box yang di sebelah kanan. Dan untuk red gacha bintang 5 harusnya nih ya, 0,4. Tapi gue penasaran dengan semua ini ya, karakter. Wow, ini Badarat Edo Tensei, coy. Kok sangar gini ya? Ah, ini bisa kita lihat semua nih karakter-karakternya. Imadara versi yang masih muda, yang masih hidup. Naruto, Pain, Sasuke, Hashirama mana, coy? Ini daftar karakter-karakternya. Wait, itu dia. Kenapa kok mukanya ngantuk banget? Habis mabok kah ini? Kayaknya emang habis mabok tuh ya. Madaranya sangar tapi, cuy. Ambil Madara aja lah ntar. Ini ada beberapa karakter yang matanya juling-juling begitu. Dan ini gak ada hidungnya, boy. Kocak banget. Gak ada hidungnya, cok. Bisa-bisanya kayak gitu ya. Lupa naro hidung. Saya mukanya lucu juga abis mabok nih. Banyak banget karakter mata-mata mabok, cok. Giba. BTW ini karakternya udah cukup lengkap sih menurut gue ya. Soalnya beberapa karakter legend yang biasanya emang susah, seperti Madara, Hashirama, Raikage, itu udah ada, men. Dan bisa kita dapetin dari box gratisan tadi di gift code ya. Kemudian, ini hadiah login hariannya aja 100 tiket gacha, men. Dan nantinya di hari ke-8 ya. Di hari ke-8 kan ya harusnya ya. Wait, 13 jam lagi. Hari ke-7 tapi tulisannya di sini. Dapetin Tobirama. Jadi Tobirama nggak usah kita ambil dari box. Ke bagian mana lagi ya? Ini masih belum bisa kebuka semua. Nah, ini. Ini bagian shop. Cuman nggak terlalu penting. Yang paling penting sekarang, coba gacha-gacha dulu. Animasinya biasa aja sih ya. Makanya lebih ke gak ada animasinya, cok.
Oke. Jadi total ada 1.100 ya, 1.101 tiket gacha yang tadi kita dapat. Dapat kuning-kuning nih. Kira-kira bisa nggak ya dapetin seperti Madara dan Hashirama di banner gacha biasa kayak gini? Itu buyutnya Naruto tuh. Masih belum dapetin yang bagus-bagus ya. Oke, dapat satu kuning-kuning. Dia lagi, coy. Satu kuning-kuning. Asu. Kenapa suaranya kayak gitu sih, Karin, cok? Kayaknya tas gua full nih ya. Tuh, tuh. Terus gimana cara untuk ngebuang karakter nih, men? Mungkin ke bagian sini. Oh, bukan nih. Harusnya salah satu di antara ini ya, beberapa fitur yang ada di sini, coy. Alah. Ya udahlah. Kita ambil Madara dulu di box ini ya. Oke. Gue pikir bakal dapet random, cuy. Aman ya. Bisa milih. Karena dia karakter yang terakhir harusnya sih paling bagus, cok. Wah. Ngeri. Uchiha Madara. Langsung kita upgrade levelnya. Dan biasanya game-game Naruto yang udah ada versi CN seperti ini nantinya bakalan rilis versi bahasa Inggris ya. Biasanya sih seperti itu, teman-teman. Kalau game Naruto, berbeda dengan game-game yang official, kalau berbahasa CN gak mungkin rilis versi bahasa Inggrisnya. Oke, udah nggak ada ya. Skillnya seperti ini, katanya dia ngeluarin Susanoo nantinya. Ini meningkatkan HP, attack, anjay. Kayak ngerti aja bahasanya, cok. Dan ini Susanoo lagi, versi perfectnya, coy. Ini Susanoo lagi, katanya seperti itu. Langsung aja ke bagian story-nya lagi. Testing pakai Madara. Oke, itu dia, cok. Wah, sangar bet. Tahu depan aja. Ini buang-buangin. Nggak terlalu penting ya. Sento Kaisi. Kalau dipercepat, Susanoo-nya nggak kelihatan. Wah, animasinya gokil bener. Ngeluarin meteor, coy. Mantap ya. Battle sekali lagi pakai Madara. Wih, lawannya ada Madara juga versi muda nih. One hit doang. Oke, nice banget Madara, cok. Ngeri emang ya. Oke, mungkin seperti itu aja dulu video kali ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk cek cara untuk registrasi akun. Sampai jumpa di next video. Thank you. Oke, untuk cara registrasi akunnya, pertama di tampilan seperti ini kalian tinggal pencet aja yang tulisan warna orange. Kemudian isi ID, password, dan di bagian bawah ini adalah captcha. Jangan lupa dicentang dan pencet tulisan warna orange. Nah, ini tinggal masukkan ID CN dan gue udah sediain di Discord ya. Oke, setelah tampilannya seperti ini, kita tinggal pencet yang tulisan plus. Muncul akun yang kayak gini ya. Pencet aja lagi. Wait, ini kenapa harus masukkan ID lagi ya? Oke, ternyata masukkan ID lagi, teman-teman. Dan yang terakhir ini adalah kode, tinggal masukkan aja 521.
Oke, udah selesai.